Ben hebat. Bennya hebat. Kenapa? Itu Tompi main gendang. Bukan Tompi, Tompel. Lu gak lihat gua ini lagi resah dan gelisah. Obi Mesak. Obi Mesak. Resah dan gelisah. Oh, itu lagu itu tuh. Celanaku basah. Resah dan gelisah. Yang berbaris di semut. Yang berbaris di dinding. Yang berbaris. Menatapku curiga. Di dinding. Menatapku curiga. Menatapmu curiga. Sedang apa di sana? Sedang matokin pala lu. Lagu orang diganti-ganti. Lo gak ada pengertian sedikit pun. Kenapa? Lagi menunggu seorang wanita. Wanita tuh gak usah ditunggu. Biarkan dia datang sendiri. Kan ada lagunya Kak Hitna. Burik. Cantik. Cantik. Gimana lagi? Lo gak kelas lagu-lagu gitu, Wak. Emang gak kelas lagu, dah. Paling lagu lo, anak dalam kubur. I'm falling in love. Ah, lu mah falling in love mulu. Terus frustasi. Falling in love, frustasi. Pacarannya kapan? Ah, bubur Citayem. Jadi apa yang gue harus pelajari untuk merayu seorang cewek itu bisa mau sama gue? Misalnya cewek lewat. Oke. Lo duduk, gak usah pakai. Ah, itu komedi zaman dulu. Duduk. Sekarang tuh apa ya? Bukan zaman sekarang, udah lama juga sih. Kita modelnya perbal, duduk begini gimana menghasilkan kelucuan-kelucuan. Gak perlu pakai salah bangku. Ntar meja hilang lah, bangku ada yang geser lah. Itu kan dia sendiri yang ngelakuin. Apa kira-kira tindakan gua? Umpamanya cewek lewat. Hai. Ya, gue tegur, hai gitu dong. Iya kan, ya. Gue kan hai gitu kan. Gue tegur kan, hai, hei toke, toke. Sebagai pria Indonesia yang menjunjung tinggi sopan santun, ya begitu kan. Menyapa lebih dulu, hai. Terus apa lagi? Lo tanya, Neng? Neng? Boleh gak abang pinjam obeng? Urusannya apa asmara sama obeng? Ini pertanyaan yang tidak jalim. Tidak. Yang jarang tuh jarang. Lazim. Ah itu. Udah rajin. Terus? Pasti si cewek akan menjawab. Obe gak punya. Yang ada gunting kuku. Oh boleh deh pinjem. Gak mungkin tuh cewek bawa. Aduh, gunting kukunya di rumah. Saya dulu ambil ya. Ambil dulu ya. Saya ambil dulu ya. Itulah, kita akan mengetahui di mana rumahnya tuh cewek. Mana nih? Ini gue baru nih. Eh, Meng, mana lu? Lu begitu sih kayaknya. Terlalu. Apa ya, kayak diadadain lawakan lu. Iya. Oke. Gue balik lo. Mantap kalau gini aja. Tuh cewek. Kakak. Tuh cewek tuh. Hah?
Ini adek gua. Oh, adeknya. Eh, kakak gua. Lu dari showroom? Kok showroom? Showroom mobil tinja, itu ada sisanya. Jangan, siapa sih bunga? Lu ngapain di sini? Kakak. Apa? Kakak gua di sini sih. Lah iya, mau masalah gua, mau di mana? Kakak lagi berduaan bulan madu ya? Bulan. Bulan madu, bulan Maret. Kak. Ya. Kakak tapi jangan kentut ya. Oh, kamu janjian dengan seorang cowok namanya nggak tahu? Ih, namanya ih nanti ganteng aja. Gak? Pokoknya semuanya surprise. Hah? Surprise pisang dong. Bilang-bilang ya nanti aku mau. Ya, nanti sama. Ini apaan sih orang mau megang? Emang saya cowok apa? Emang saya cowok apa? Jadi. Jangan bilang sama siapa. Jangan bilang sama mama papa. Iya, tenang aja. Makannya susah mama papa manggil. Ya kan udah kebiasaan dari kecil kita manggil papa mama ya keluarga kita ya. Nika, nah, terus mau ketemu sama ya. Seseorang. Pokoknya orang itu. Ini seseorang apa seonggok? Seorang. Gua kira sampah. Iya. Aku mau ketemu sama seseorang. Pokoknya terus? Orang itu oke deh kaya, tajir. Keluarganya bobotnya jelas. Pokoknya dia cantik deh. Ah, bobot kamu juga jelas. Iya, aku mau ketemu dia, Kak. Ganteng gak? Ih, pokoknya cantik. Cantik gimana? Orang cowok. Oh iya, ganteng. Hah? Latihan bela diri jam berapa? Kok latihan bela diri? Itu pakai celana silat. Bukan, ini kulot zaman sekarang. Celana silat lu. Kulot mohon. Ya udah. Silat nih. Kamu tempat dulu nanti kalau ada orangnya aku kasih tahu. Oh iya benar. Itu bagus. Aku mau betul ya. Ya. Iya. Akhirnya gua ngobrol malah ngubur nih. Cekek-cekek abang lu. Iya maaf, aku saking sengamatnya. Sikap dan rasa gue gak akan berubah. Dulu, sekarang, dan nanti. Lihat aja, ini baru permulaan. Ada razia nih. Razia? Itu ada mobil Satpol PP. Mukanya lebar, kayak mobil Grand. Bang, mobil buat jemputan bang. Anak sekolah. Bang, misi bang. Itu pakai daster. Makanya bang, gaul tuh hidup sama anak. Gaul lah, lu cintanya ngumpet lu. Makanya gaul sama anak milenial. Ini tuh baju-baju kekinian. Kaki lu kayak singkong. Kayak singkong baru dicabut. Gue ini dandan udah maksimal banget, kok jadi dihina sih? Maksudnya gue tuh udah kayak Justin Bieber, kayak gini kan gayanya kemana-mana. Musim dingin, musim dingin. Dandan lu maksimal, tapi mukanya lu minimal. Tumben lu bawa handphone, biasanya bawa sirikan ayam lu. Nih handphone, gue lagi janjian sama cewek, namanya Tika. Tika? Oh iya, kenalin dulu. Enggak ah, tau gue wudu lagi. Emang gue jenis najis? Emang gue najis apa gitu tanya nih? Lu mendingan ke MUI dulu deh. Biar dites, dicek, halal. Apaan? Halo? Ya? Aku udah di taman tempat kita janjian.
Kamu di mananya? Ini yang ada Doraemon sama Nobita. Aku juga udah sampo nih. Sampai? Iya, itu lawakan zaman kapan tuh? Ya enggak apa-apa sih, selalu deh jangan banyak nanya sama gue mulu. Nanti akhirnya gue sangkain gue bukan pelawak, gue pengamat. Gak ada yang manggil gue kan repot. Iya. Iya. Aku sekarang lagi menghadap ke utara. Aku juga nih. Kamu udah di mana? Udah sampai? Udah. Aku juga udah sampai. Kamu pakai baju apa? Aku nggak pakai baju. Kenapa kamu nggak bilang? Tahu gitu kan juga aku nggak pakai. Percuma, jangan pakai baju di sini. Biasanya dia kalau pakai baju, ya? Kumplit. Langsung sama payung sama gendang.